Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Donut With. Kali ini hostnya gue, bukan Dipo. Di konten yang kita bakal chit-chat bersama pemuka otomotif di Indonesia. Kalau kemarin itu kita sama Omobi dengan Xenia V8-nya. Kita bikin donat juga sama Omobi. Ternyata Omobi jago juga ngedrift ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ada Xpander AP4. Xpander paling terkenal yang mungkin kalau kalian datang ke IMS atau ke Gias udah pernah ngeliat langsung mobil ini. Kita langsung panggil aja pemilik dari mobil ini, yaitu Mas Rifat Sungkas. Halo Mas Rifat, apa kabar? Kabar baik dong, thank you ya. Makasih banyak Mas, udah bisa datang dong. Bajunya keren Mas. Iya, gak tau nih gue dapet dari mana ya? Dapet dari lo apa dari dia? Gak tau, lo beli kali Mas? Pas lagi ukurannya. Iya dong, kita kan ukurannya pasti ada yang ukuran untuk Mas nih, tenang aja. Mas, ya. Sebenarnya ini konten kita, kita tuh makan donat Mas. Oke. Makan donat, abis itu bikin donat pakai mobil. Iya. Kalau Mas kan bawa AP4 nih, ntar kita bikin pakai AP4. Boleh. Tapi karena kebetulan kita bikinnya ini di bulan Ramadan, jadi daripada batal, kita makan donatnya abis buka aja Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Ada piring kosong dong. Iya, nggak apa-apa. Nanti ngasih bulat tuh bisa putar. Iya, hiasan aja. Mas, ini keren banget deh. Oh iya, thank you. Gua biasa ngeliat Xpander. Mobilnya juga keren. Ah, oh, thank you Mas. Kan mobil dari Mas juga. Mantap mobil pacaran. Oh iya, ini fun fact guys. Fun mobil fact. SX gue yang pakai, Sylvia jadi-jadian Mas. Mm-hmm. Itu tadinya bekas Mas Rifat. Iya. Buat pacaran kan? Sama Sisi. Oke, tetap kan. Mungkin bisa lo pakai pacaran juga sama siapa ya? Oh, kalau Mas Rifat mau mah gue juga. Jemput di rumah. Ya. Gak bisa ngomong tuh. Jangan dipotong, biarin aja. Biar enggak Mas, gue takutnya netizen malah yang komen aneh-aneh. Oh, apa? Udah kita fokus bahas mobil ya, gitu Mas ya. Gak apa-apa. Gue sendiri nih. Ada. Nah Mas, ini Xpander gue biasa ngeliat di jalan. Gue tuh emang suka sih emang mobilnya futuristik gitu kan. Tapi ketika gue ngeliat Xpander lu, udah futuristik, racing lu buat rally lagi. Iya dong. Ada aja lu kepikiran bikin mobil kayak gini Mas. Ada. Kok bisa gitu? Oke. Apa yang bikin lu bisa niat untuk bikin mobil gini? Gue suka pertanyaan lu. Oke, apa yang membuat gue niat bikin kayak gini? Oke, pertama-tama gini. Pertama-tama gue harus kasih tahu kalau yang namanya tren otomotif itu kan berubah-ubah. Ingat ya, zaman dulu kan mobil balap semuanya sedan. Benar. Berubah jadi hatchback. Kita nggak tahu lagi nih mau mobil elektrik, kayak mau mobil keluarga, mau mobil apa, whatever lah. Itu kan terjadi dengan sendirinya. Cuman gue membaca reality fakta aja nih di Indonesia. Mobil yang paling populer di Indonesia itu mobil apa? Mobil keluarga kan? Iya, LMPV. Kan LMPV itu paling terkenal ya gitu. Dan kebetulan gue berada di brand yang juara satunya LMPV kelas 1200. Cuman yang bikin gue punya tiba-tiba blink the idea is waktu gue pertama kali nyoba Xpander di Okazaki Jepang. Pertama kali Mitsubishi itu punya test track gede gitu ya. Gue duduk di mobilnya, terus jalanan pertama 300 meter pertama tuh gravel bukan aspal. Jadi baru masuk itu aspal kecil, belok ke kanan, balik arah ke kiri, cep masuk gravel. Baru 3 tikungan, ini mobil belum ada di Indonesia waktu itu ya, masih mobil R&D-nya. Gue langsung nanya sama yang di sebelah gue nih. Sorry gue mau nanya deh, ini mobil sama Evo 10 apa hubungannya? Emang kenapa? Mirip soalnya ya. Handling-nya kok, gue ngerasa feedback steering-nya ya, karena gue udah biasa ya dari Evo 1 sampai 10. Feedback steering-nya kok mirip ya, gue bilang gitu. Terus dia belum jawab. Terus nih pertanyaan dia, tau gak apa? Emang lu siapa kok bisa nanya begitu? Okay. Baru gue ceritain, gue brand ambassador Mitsubishi Indonesia, tapi gue juga pembalap Mitsubishi. Udah sekian lama gue pakai Mitsubishi. Jadi lu tau rasanya? Iya gue tau rasanya, feedbacknya gitu segala macam. Udah kan? Oke, okay, dia bilang, wah ini orang berarti perlu tau gue dulu siapa kan? Lu tau gak yang di sebelah yang gue duduk tuh siapa? Orang yang ngecun Evo 1 sampai 10. Oke. Okay. Orang head of R&D-nya Evo. Dia bahkan juga udah, dia nggak ngira lu bakal tahu. Enggak. Gitu. Lu suka lihat ada Evo baru keluar di Jepang, di tes, di tempat kecil itu. Itu dia? Yang nyetir dia. Oke. Okay. Jadi ini orang yang ngebangun Evo. Yang menciptakan Mitsubishi Evo 10, handlingnya segala macam kayak apa. Akhirnya gue ngobrol sama dia ada kayak 2 jam. Ya, ya, jadi terus, menurut lu Xpander ini mirip banget sama Evo ya? Mirip banget. Ya ini mobil bukan Evo, tapi ini mobil punya geometri karakteristik yang feedback steering mirip sama Evo. Dan Evo-nya 10 ya, bukan Evo 9, Evo 8, Evo 10. Dan ternyata benar geometri suspensinya
Xpander standar sama Evo 10 tuh mirip banget. Oh gitu. Sangat mirip. Berarti tanpa disadari ini mobil tuh udah emang ready ya? Iya, sekarang tuh kalau mobil manufacturer bikin, pasti kan dia punya sasis donor yang dikembangkan ke beberapa body. Iya nggak? Dan ini ya untungnya ya sasis donornya Compatible lah sama iya, Evo. Compatible sama Evo. Gua nggak kepikiran sih mas. Nggak ya? Ide lo ini benar-benar out of the box. Iya. Jadi gua aja, gua drifting nih mas. Nggak pernah kepikiran untuk ganti selain mobil sedan gitu. Gue udah merasa mobil sedan tuh udah paling enak, SX udah paling keren, udah berasa pol lah. Tapi nggak ada pikiran untuk bikin mobil dari LMPV kayak Xpander ini nggak ada. Nah, gue salut banget sih. Gue juga honestly ya, idenya tuh super genuine sih. Gue tuh nggak nyontek dari siapapun. Terus gue juga ngeliat di luar negeri aja jarang. Nggak ada mobil ini kan 7-seater untuk balapan, tapi linknya beberapa tahun yang lalu gue offroad pakai Pajero. Waktu gue pakai Pajero, ketika gue beresin geometri dan balance beratnya, itu mobil sama Evo 10 sama loh kencangnya. Di waktu SS-nya muter satu SS gitu, sama, waktu yes. SS-nya sama persis antara si Pajero sama Evo 10, exactly the same time. Oke. Nah, jadi itu mobil kan lebih gede, lebih panjang, lebih berat, bannya juga lebih gede. Itu aja selamat. Berarti kan gue mungkin dong bangun mobil ini kan dalam pikiran gue ya. Makanya gue sebelum bangun ini mobil, gue berangkat ke New Zealand 3 kali. Pertama gue nyari tahu EP4 itu apa. Kedua gue konsultasi gimana berat segala macam. Ketiga gue finalisasi, oke okay, projectnya bisa. Dan akhirnya jadi lah. Dan akhirnya jadi, ini mobilnya. Nah udah jadi gini mau dipakai di Indonesia apa buat gua internasional? Gue akan pakai di sini. Gue akan pakai di sini, soalnya gue punya misi gini. Misi gue pertama adalah kalau gue bangun ini mobil sampai jadi, gue harus jadi Indonesia harus jadi contoh dunia. Jadi lu jangan kecil hati punya mobil apapun, selama lu punya matematika yang benar, hitung-hitungan yang benar, lu pasti bisa kompetitif. Oke. Okay. Nomor dua, untuk ngedeketin diri motorsport, makanya untuk ngedeketin motor sama society, lu mesti pakai mobil yang populer di society. Benar banget. Benar nggak? Iya. Yeah. Zamannya gue pakai Evo. Ya Evo tuh kan flagshipnya, tapi yang lo beli kan Lancer, iya. Bener nggak? Iya, yang lebih banyak dipakai itu lah. Iya. Nah sekarang juga lo kalau nonton WRC gitu, WRC mobilnya ya mobil WRC, tapi kan lo nggak beli mobil WRC, beli mobil jalan-jalan ya. Lo nonton TCR, touring car, yang lo beli kan mobil yang jalan-jalan ya, bukan yang itu. Tapi kalau Xpander ini, yang lo beli kan yang exactly the same sama mobil beneran ini. Beneran yang dipakai buat balapnya juga. Sama di dunia drifting juga ada yang kayak gitu mas, jadi di Amerika, Asbo, Frederick Asbo, dia itu tadi pakai 86 kan, cuman ganti pakai Corolla, bener pikiran sama kayak lu mas, yang dipakai sama rakyat yang, lah, yang rakyatnya banyak, rakyat. Lu gini deh, gini, ini pelajaran buat semuanya, kalau lu bisa meyakinkan suatu merek, lu pakai barang yang paling banyak yang dia jual, pasti nih, budget promosinya dia gede di barang yang itu. Jadi lu ada kemungkinan lu akan disupport. Tapi kalau lu pakai barang yang paling mahal yang jualannya sebulan belum tentu satu, itu bagus buat difoto-foto. Cuman belum tentu. Tapi belum tentu supportnya gede. Orang-orang kayak kita, Zik, orang-orang kayak kita kan nggak banyak gitu. Mereka begitu lihat nih pas Xpander datang aja mereka udah. Lu yang bener aja masa bangun mobil ini kan gak mungkin nih, mobil kan bukan buat itu, bukan buat ini gitu. Tapi gak gitu lah mas mikirnya harusnya ya. Iya harusnya gak gitu, lu pikir satu yang beyond your expectation gitu. Enggak. Lu ngayal tuh jauh banget aja udah. Mimpi itu harus tinggi banget kalau kata lu mas ya. Mimpi itu harus setinggi bulan dapat pohon kelapa. Kalau mimpi lu pohon kelapa dapat pohon toge. Iya. Gak dapat apa-apa. Pohon toge pendek banget sih. Ih segini gitu. Nah ya mas, ngomong-ngomong drifting nih, mungkin penonton dari Garasi Drift atau subscriber lu mas, banyak yang belum tahu kalau dulu Mas Rifat juga sempat ikutan drifting kan? Iya nih? Dong. Jadi selain pembalap rally internasional, Mas Rifat ini juga drifter internasional yang pernah menang di Formula Drift. Iya. Banyak yang nggak tahu mungkin angkatan sekarang udah lewat tuh. Karena dulu banget sih itu mas. Kamu aja umur berapa coba? Oh dulu gua nonton lu mas. Iya. Umur 11 tahun tapi. Iya. Pas masih pendek banget. Ya, gue pertama-tama bawa drifting ke Indonesia itu tahun 2005. Iya, pencetusnya salah satunya lo mas. Iya, gue bawa pertama kali drifting, makanya gue punya 86 yang lama tuh. Karena mau jadiin ikon pada saat itu. Bener aja pakai itu, jadi ikon drifting. Terus gue menang drifting Indonesia 2 kali atau 3 kali gitu. Itu zaman
Gue lawannya Dio itu dulu, aman Dio. Dulu masih fight. Dikit banget pesertanya ya? Masih, pesertanya masih dikit sih enggak, tapi serabutan aja gitu mobilnya. Dio masih naik Evo. Tahun berapa itu mas? 2005 pertama kali, terus 2006. Itu gue TKE masih belum lulus mas. TKE belum lulus ya? Belum belum kena racun dari kakak-kakak gue sih ya saat itu. Terus cuman pada saat lo menang di Formula Drift itu gue udah nonton tuh mas. Udah nonton ya? Itu iya. Membanggakan Indonesia. Yang pertama kali gue ikut drifting internasional itu di Malaysia. Gue pakai itu mobil Proton Waja. Yang dipakai Tengku Jan, itu hanya pernah dipakai Tengku Jan sama gue. Okay. Gak pernah mobil itu dipakai, karena itu mobil secret projectnya Proton pada saat itu. Jadi gue deket sama dia, dia minjemin gue ikut ini ikut drifting Formula Drift di sana. Waktu itu gue belum masuk, gue baru masuk 16 besar. Terus tahun 2000 itu berapa ya? Itu 2007 ya? 2007 2008. 2009 gue ikut Formula Drift. 2009 ikut Formula Drift yang menang di nggak menang ya top 3 atau top 4 ya gue lupa ya di Malaysia. Di oh itu tahun 2009. 10 ya. Seingat gue sih 10 atau nggak 11 di Sumatera. 11 ya. Soalnya gue nonton di Malaysia itu tahun 2012. Dan di saat itu gue tahu tahun lalu nih Mas Rifat menang di sini. Oke, ya berarti 2011 ya. 2011 gue pakai mobil Tengku Jan juga. SX waktu itu SX. Ya. Dan Malaysia tuh udah kayak rumah nomor 2 gue, soalnya kan gue juga nyetir tim Malaysia berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Rijal juga lama, 5 tahun lebih. Terus mekanik gue semua orang Malaysia. Oh emang udah biasa di sana. Terus gue juga yang deket sama orang New Zealand gitu ya, biasa. Nah, nanti kita juga bakal ngedrift nih mas pakai ini ya. Gue penasaran banget sih ngeliatnya. Iya. Kita lihat-lihat dulu kali mas ya. Boleh, ayo. Ayo, we are looking around, ayo boleh. Desainnya di Indonesia ya? Desainnya di mana? Desain di Instagram. Dari Instagram malah? Jadi, ini mungkin punya cerita yang sangat menarik. Abis gue tahu gue punya mimpi yang terlalu gila yang gak mungkin, gue harus meyakinkan kalau ini mobil kalau jadi keren. Harus itu dulu. Karena kalau ini berangkat mobil standar, pulang mobil standar gitu, maksudnya jadi mobil balap terus gitu modelnya. Kurang lah. Apa bedanya gua gitu sama yang lain? Gak ada. Ini juga udah mengikuti aturannya dari Epifor. Iya. Jadi ini mobil lebarnya jadi 1820. Tadinya tuh cuman 1810. Enggak banyak kok bedanya. Emang mobilnya udah lebar. Spoiler udah lebar. Udah lebar. Iya, udah lebar. Jadi waktu pertama kali gua bikin lebarnya segini. Wah, gua keren banget ya mobil kan sudah. Udah pas terus pasang kaki Epifor. Hah, kok di dalam bannya? gua enggak ngitung detail. Iya. Gua hitung 1820 itu remnya. Oh. Tambah velgnya? Velgnya terbaik. Iya, salah ngitungnya ya. Udah tetap aja gua masih bikin salah. Biar aja lah. Enggak apa-apa. Yang penting jadinya begini. Berarti ini kaki-kaki emang set buat Epifor ya? Iya, Epifor kit. Nanti kita lihat ya, kita naikin lift. Kita naikin ke lift. Tapi sebelumnya belum pernah lihat. Gue juga belum pernah lihat sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi pernah ngolong, gue belum pernah naikin ke atas. Oke, ini berarti eksklusif banget ya. Iya. Mantap guys. Kalau kalian yang udah pernah nonton reviewnya AP4 nih, belum pernah lihat bawahnya ya? Belum. Waktu itu didongkrak doang mas ya? Didongkrak doang. Nah, kali ini kita naikin. Nanti kita naikin. Tapi sebelumnya gue mau lihat mesinnya dulu dong mas. Oh boleh. Ini speknya kayaknya kencang banget nih. CC-nya juga jauh beda. Iya, ini 1600 cc. Jadi kalau banyak orang bilang Mas Rifat, ya itu juga bukan expander, itu Evo. Enggak, gue nggak pakai mesin Evo sebenarnya. Gue pakai blok 4B11 yang dipakai di beberapa mobil yang sama, Outlander, Lancer, Evo. Itu bloknya 4B11. Jadi emang ini blok populernya Mitsubishi. Lebih baiknya gini lah ya Mas. Lebih baiknya gini. Ini oke perawatan. Nah, sama yang gue rada sedikit bingung itu. Turbonya kenapa di situ ya mas? Jauh banget ke sana. Dalam banget, udah deket gearbox kali itu. Coba lihat turbonya. Nanti kalau gini turbonya nggak nyampe, lihat sampai sini aja masih belum nyampe turbonya. Ya cuman gini loh, kita kan bicara perspektif mata ya. Kalau perspektif mata kan susah ya. Tapi kalau mekanik justru seneng, karena kalau lu lihat nanti buka dari bawah, itu turbo tinggal ambil doang, plok. Lebih mudah malah. Iya, jadi antara exhaust yang datang sama exhaust belakang turbo di tengah itu dia cuma ada kayak
kayak pengait doangnya plop copot gitu di tengah-tengah. Okay. Simple as that nyabut nih. Tadinya EP4 yang pertama turbonya dekat sama kayak Evo 10 biasa nempel. Mm-hmm. Begitu taruh di sana naik 27 HP ya. Oh, ngaruh ke HP juga, Mas. Ngaruh. Tapi pasti ke weight distribution-nya juga ngaruh ya. Ngaruh. Ya kan turbo ya berapa puluh kilo gitu jatuhnya. Mm-mm. Wah, keren banget sih, Mas. Boleh ya? Boleh banget. Gede ya? Nah, Mas. Gede ruangan mesin. Kita gede. Sambil lihat turbo dari bawah, kita naikin aja kali ya sekalian. Ayo. Gue penasaran nih. Boleh. Gak apa-apa kan, Mas, ini? Apa? Kita naikin lift. Kurang ke depan aja. Siap. Top. Gila. Gitu jauh banget. Berapa inci ini, Mas? 9, berapa gitu? Mainnya ada 9, nah. Koma. Iya, segini mainnya berarti. Lihat dong. Segini. Gila, Jack. Kayak mobil dongkrak ya kelihatannya. Mobil dongkrak, ini kalau dongkrak pegel kan. Ngangkat-ngangkat kalau ganti ban kan. Nah, fun fact-nya ini mobil paling tinggi yang pernah gue lift di sini loh, Mas. Oh iya, bagus. Selama ini kita mobil susah banget naikin ke atas lift. Karena pendek. Ini effortless sih. Effortless. Kita naikin sampai atas, Mas. Sampai atas. Ini bawahnya first impression gue kayak mobil Ferrari ya. Iya memang rata. Tujuan ratanya tuh supaya ya tadi aerodinamik juga oke, sama jangan ada sampai batu nyempil di mana-mana, makanya kita pakai deck depan. Jadi selain melindungi aerodinamis juga. Iyalah, ya. Iyalah, iya dong. Tapi kalau misalnya ini kan turbo gue tadi di sini nih, gearbox juga kalau mau misalnya mau ganti gitu. Mau ganti, jadi kalau di balapan di rally lu masuk service area, pasti ada 5 orang yang ngerjain mobil. Satu ban satu sama satu di depan. Nah, berhubung kalau turbo yang harus dikerjain, biasanya 3 orang depan tuh bekerja sama-sama. Jadi mereka ada yang buka baut belakang, sama yang ada baut depan. Ya, jadi bagi tugas lah ini mereka berdua. Okay. Deck ini bisa copot dalam waktu kurang dari 10 menit. Copot. Jadi praktis lah ya? Praktis. Terus nanti begitu udah decknya copot, pasti mereka akan lempar ke depan, karena kan panjang, nggak bisa lempar ke samping. Orang dari sebelah kanan buka baut yang kanan turbo, yang kiri buka yang kiri. Yang dari depan bakal bawain turbo baru. Jadi ini mobil ganti turbo tuh 12 menit. 11 sampai 12 menit. Cepet banget ya. Yeah. Mantap ya. Kalau lagi puasa mungkin nambah kali, Mas. Nambah 15. 15. Oke. Nah, sama ini yang menarik, kaki-kakinya kan buat Epiphone, Mas. Benar. Ini sama depan belakang, Mas. Sama dari depan belakang, jadi kalau arm nih, lihat ya, ini arm dulu ya. Arm kiri sama kanan sama, jadi bisa bolak-balik. Iya. Iya kan, depan belakangnya sama kan? Simetris ya? Simetris kan, depan belakang sama. Terus habis itu semua armnya ya, atasnya juga sama, yang apa namanya, yang megang ini, si terotnya juga sama. Terotnya sama kiri sama. Oke, okay, sih ya. Boleh ya? Gua nggak ada pikiran ada mobil yang kayak gini sih, Mas. Bisa dipakai di satu bagian, bisa dipakai di mana-mana lah ya. Bisa dipakai di mana-mana. Kalau ini koppel, koppel sama knalpot ini buat perlindungan aja, karena si koppelnya kan dia melindungi dari batu-batu. Terus ini yang gue bilang sama lo, liat dong, ini karet. Iya, kayak dilapis. Nah, kayak buat dilapis karet. Lantai, kan? Lantai biasa mainan anak bocah. Iya, lucu banget deh. Terus ini juga cover lagi. Belakang cover, kalau ini kan garden belakang. Nah, ini kebagi dua. Kalau lu nggak butuh amat buka semua, lu buka aja baut yang ini, dua. Buat gardan ya? Buat gardan doang. Arm kiri sama kanan sama, arm depannya pun juga sama. Arm bawahnya, itu juga sama kiri sama kanan. Menarik banget ya. Ini bleeder untuk, apa? Bleeder untuk gardan. Ini cooler untuk gardan. Oh, gardannya sendiri pakai ada cooler ya? Mantap nggak tuh? Gue baru tahu sih ada gardan yang ada ajaib, cooler. Ajaib kan? Oke, Mas. Ini keren banget bawah mobilnya. Yang belum kita lihat interiornya nih, Mas. Ayo. Kita lihat ya. Sekarang kita turunin lihat interior. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini interiornya mewah banget ya. Ayo, Mas, kita masuk. Ini mobil balap paling lega. Iya ya. Paling lega. Ini posisi udah mundur banget ya? Udah parah, mundurnya minta ampun. Lu duduk di belakang pilar B. Oh iya. Padahal pilar B nya expander panjangnya minta ampun. Tapi ini masih mundur lagi. Masih mundur lagi karena nyari balance kan. Kalau Rennie kan
suka jumping, jadi nggak jangan sampai. Kalau nyari balance, kalau misalnya navigatornya gue balance nih. Gitu. Nggak, ya, lu tambah pegang botol aqua 119 liter baru ya. Balance. Pakai galon tuh. Iya. Nah, yeah. Kemarin gue nonton video review lu, ada yang menarik nih mas di rem tangannya. Iya. Yeah. Olinya ada di dalam sini. Iya. Yeah. Olinya di dalam ceritanya? Di dalam tabung ini. Somehow ini emang penemuan paling baru ya di mana di rally. Karena mereka mau bikin semuanya simple dan jangan sampai ada leaking. Kalau lo taruh botol olinya di bawah, berarti kan ada pressure dari bawah ke atas, atas ke bawah, dan pressure itu kan dipompa. Sementara kalau ini kan gravitasi, olinya datang jatuh ke bawah, dari olinya jatuh ke bawah dipompa ke pompa yang di bawah, apa namanya, master yang di bawah itu. Dan dia juga ada dua step. Lo kalau rasain, dia tuh ada dua. Di sini nggak berasa di tongkatnya, tapi sebetulnya pola pikirnya adalah tarik pertama itu ngerilis kopel, kopel belakang, copot. Oh, otomatis. Otomatis ada release bearing namanya. Jadi di center diff-nya, di center diff depan loh, bukan di belakang. Pas ditarik ini, center diff yang muter koper ke belakang, itu ditarik setengah, ces, copot. Ini kayak kopling gitu lah ya? Kayak kopling, jadi mobilnya tinggal front wheel. Pas 40% berikutnya, rem belakangnya jalan. Jadi kalau lo tarik gini, sebenarnya rem belakang belum jalan. Tapi kalau lo tarik keras, baru rem belakangnya jalan. Jadi kita harus pakai kopling? Gak usah. Oke. Iya, nggak usah pakai kopling. Di dunia drifting belum secanggih di dunia rally. Iya nih ya. Masih keterbelakangan gitu. Iya. Jadi di mobil kalau misalnya lo tarik rem tangan, cat bisa sambil lo gas, tarik rem tangan, cat depan lo yang muter, belakang berhenti. Oke. Okay. Canggih, canggih. Canggih ya. Oke. Okay. Nah ini, ininya mas. Tongkatnya. Gearbox. Gearboxnya. Gearboxnya 5 speed. Kalau orang banyak yang pakai 6 speed, gue pilih pakai 5 speed. Kenapa? Soalnya kalau rally kan nggak perlu top speed. Jadi gearingnya ini cuma top speed itu 189. 187 atau 189, let's 190 lah ya. Lebih panjang-panjang. 195 gigi. Gua penasaran, ini kan deket nih. Kalau pernah gak lu bawa mobil ini, mau narik rem tangan, mau ganti gigi gitu? Masih salah. Warnain. Oke. Okay. Dulu sama hitam pernah. Dulu hitam salah gitu. Pas lagi testing. Mobil berhenti. Berdua mau mimpi lu, kenapa? Sorry. Gue salah tarik. Terus itu ngerik yang ini, makanya sekarang gue warnanya merah. Biar beda. Iya, gini kan juga kelihatan ini merah gitu. Dan ini kan feelingnya pas gue udah pegang, ini karet, yang ini besi. Ya udah. Lama-lama juga kebiasa lah ya, mas. Lama-lama biasa. Oh iya, sama ini mobil udah PDM gitu-gitu, mas ya? PDM, semuanya PDM. Ini main switch, ini ignition, semuanya pakai PDM. Terus PDM-nya pun juga kalibrasi dengan... Oh, ini banyak nih di sini ya. Ini kalau gua kasih lihat. Setirnya udah kayak setir F1 ini. Iya, ini kan. Boleh dikasih lihat ke kamera, Mas? Boleh. Ini steering banyak pencet-pencetannya. Nah, yang paling penting dari pencetan ini sebetulnya kalau buat gua itu adalah stage. Kalau lu masuk stage mode, apa itu, Mas? Lu masuk stage, lihat tuh. Oke. Okay. Ini semuanya ready. Boost turbonya langsung naik. Langsung masuk ke mapping. Mappingnya itu ada 3. Map 1, map 2, map 3. Jadi mild, moderate, sama agresif. Kalau gue biasanya satu buat gravel, satu buat gravel becek, satu lagi buat aspal. Karena aspal kan tenaga bawahnya harus tinggi, ya? Tinggi gitu. Belum selesai. Launch controlnya ada 5. Ini launch control 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gue jadi lu, gue sebelum balapnya bingung nih, harus ngapain ya. Kemarin di New Zealand gue belajar dulu, busanya salah pencet. Terbang lagi navigator gue keluar dari rumah. Ini keluar dari bangku. Semua kalau ada yang overheat dimanapun dinyala. Oke. Di belakang overheat nyala. Pokoknya semuanya udah tersistem. Segala informasi udah ada di sini. Semua informasi. Semua informasi. Okay. Ini juga. Kalau ini lebih ke angin-angin yang ada. Intake manifoldnya berapa, temperaturnya, pressure angin yang masuk berapa. Complicated banget. Pol. Makanya gue bilang, lu pak foto-foto aja mobil ini gak apa-apa. Karena ini mobil is like totally different dimension gitu loh mobilnya. Kan gue kira, ya selama ini gue punya mobil balap, dalamnya biasa-biasa aja mas. Ketika ngeliat ini tuh, ternyata lu bikin Xpander EP4 ini gak main-main mas. Enggak, sama sekali gak bercanda ini sih. Ini this is a class, new thing. Kelas luar negeri loh. Di Indonesia jarang ya yang kayak jarang. Ini yang pertama kali lah yang totally murni ide sendiri dan kita kerjain untuk balik sini jadi mobil gitu. Oke, mas. Ya gitu. Oke. Ini kayak udah siap drifting ya. Siap drifting. Kita coba bikin donat pakai EP4 di rumah.
Ntar kalau misalnya bisa sih, gue pengennya cobain berdua, Mas. Cobain. Cuman kayak kalau formal yang ngedrift sih, kencang banget. Yang itu pasti kekejar. Kencang banget ini soalnya ngedriftnya. Ya udah kita lihat aja. Penasaran banget nih. Siap. Gokil. Ini pertama kalinya gue masuk mobil rally, Mas. Nyobain dibawa langsung sama Mas Rifat loh. Naik yang ini lagi ya? Iya. Jadi kita langsung start aja nih? Nah, Mas. Kita langsung start, nanti langsung bikin donat sana. Tapi kita mulai langsung dari sini, Mas. Oh gitu. Jadi, rally-nya berasa banget deh. Nih SOP-nya banyak nih mobil kalau mau start. Ya. Yeah. Sekarang kalau kita mau kencang nih. Kita launch control kan? Launch-nya nyalain, 1 tuh 0. Anti-lag-nya nyalain 1. Ini yang enggak terlalu agresif. Engine mapping yang paling pelan sekarang. Habis itu gua masukin ini. Berubah kan jadi N. Itu baru masukin gigi. Nah. Oh, koplingnya buat gigi 1 doang ya? Iya. Yeah. Bila. Tes dulu, launch control udah nyala belum? Nah, udah nyala. Udah takut. Nanti efeknya belum nyala berarti. Biasanya gue pakai mobil drift kan, pakai ginian tuh benar-benar beda banget, atmosfernya beda. Gila, keren, lo keren Mas, nyalinya gitu, digas terus. Ternyata treknya satu kali apa kegedean mobilnya buat trek licin, kalau formal kan lo harus gede dulu, baru dapet yang kecil kan, dapet yang gedenya enggak, dapetnya tembok doang. Aja, tembok 100, kena langsung dilanjutin aja. 100 poin dong, kita kan biasa ini sih. Keren lah. Ntar paling bisa ya di renov dikit itu nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa santai. Beret-beret dikit. Mobilnya nggak kenapa-napa sih. Beret-beret dikit. Ya belakang agak babak belur dikit tapi nggak apa-apa lah. Temboknya yang hancur, mobilnya emang enggak. Tembok itu hancur. Wah Mas, thank you banyak ya. Sama-sama ya. Ini pengalaman gue banget sih udah dibawain ngedrift. Pertama kali kan naik mobil rally ya. Iya. Nanti kita coba di track ya. Nah itu gue lebih penasaran lagi sih Mas. Bisa tapi, lah. Ini pengalaman Mas pertama juga di rumah nih. Iya. Kapan lagi gue pernah di rumah muter-muter begitu. Iya. Terus oke. Oke, guys. Mungkin sekian untuk A Donut With bersama Mas Rifat Sungkar. Pengalaman banget buat gue dan Mas Rifat keren banget bawa mobilnya. Thank you. Paul Expander juga keren banget. Expander kayak gini bisa dipakai buat rally di rumah lagi kita makanya. Oke, benar-benar hari ini oke banget deh buat ngabuburit juga nih. Oke, Mas. Thank you ya. Rifat, thank you so much. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, Dave. Terima kasih banyak. Keep driving safe and goodbye. Bye.